manusia setengah dongwa balik lagi di channel ABP Film Tempatnya orang-orang baik hati non over power Oke, okay, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spear Me Great Lord Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia mimin Kita pakai alur cerita manghuanya aja ya Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan Lupakanlah kenangan tentang mantan dan selamat menonton dengan nyaman Cekidot 起舞，起舞， Mari kita lanjutkan Cerita dimulai dari pertarungan para praktisi di mana roh pasir Anthony melawan master level B Master level B itu sudah muak Dia tak tahan dan memilih bertarung Dia mampu melepaskan rantai pasir Anthony dan merilis aungan harimau ungu Matilah kau Dia menyuruh singa ungu itu menyerang Tuan Lee Hehe, cuma beberapa harimau ungu mau membunuhku Ejek Li begitu pede. Hush, Tuan Li meloncat ke atas harimau empat kepala itu. Duh. Dia merilis tombak dragonnya yang berwujud naga merah yang ganas. Boom! Naga merah milik Li menyerang secara brutal keempat harimau ungu itu. Ternyata serangan Li belum mempan. Master level B itu mengeluarkan semua kekuatannya. Dia begitu marah dan merilis elemen petir ke arah Tuan Li. Bahkan elemen petir itu membuat tanah di sekitar retak. Herannya, Tuan Li tetap maju menerjang tanpa takut. Bum! Elemen petir itu berbentrokan dengan api yang dahsyat. Dengan gagah Tuan Li menerobos elemen petir. Seolah-olah tubuh dia tak mempan dilukai dengan elemen itu. Ini cuma trik kecil. Apa kau pikir aku takut denganmu? Tuan Li terlihat mengerikan. Rasakan pukulan naga apiku! Hia! Wah! Orang itu begitu kesakitan karena pukulan Tuan Li telak mengenai tubuhnya. Tamain-main sekali pukul saja orang itu dibuat meninggoy oleh Tuan Li. Langsung seketika roh dari orang itu melayang, tapi anehnya roh itu mengarah ke bawah tanah. Ya, siapa lagi kalau bukan Xiao Yu yang menyerap roh jiwa master B itu. Tuan Li yang melihat elemen pasir itu merasa aneh. Pasir itu tidak ada niat menyerang dirinya. Setelah menyerap jiwa baru, mereka bertiga bergegas pergi. Tuan Li mengecek di sekitar mayat itu. Dia akhirnya tahu orang yang mati itu tipe pengendali bentuk, tapi di bawah ada lagi tipe bumi. Berarti yang menghancurkan gedung adalah si pengendali bumi itu. Sialan, aku salah menyerang orang. Tuan Li berteriak kencang karena dia salah membunuh. Saat Tuan Li hendak mengejar pengendali bumi itu, tiba-tiba dari arah atas ada kekuatan besar datang. Bus! bahkan kemunculan kekuatan itu membuat semua orang yang bertarung tercengang. Sebuah pedang biru besar menancap ke tanah. Gerbang Tuhan ada di dekat sini. Masuklah jika kalian ingin bertarung satu sama lain. Tuan Li hanya bengong. Itu suara orang Cina. Ya, itu adalah kakek Li Xianyi. Dia turun dengan cakra birunya. Melihat kakek pedang turun, Tuan Li langsung ketar ketir. Woi, gedut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya kakek pedang. Oh, aku cuma berwisata. Tuan Li ngeles. Lekas Tuan Li lari kabur terbirit-birit sambil berteriak. Pemimpin Direktur menyerang seseorang. Hei kau, jangan kabur! Melihat Li Xianyi kakek pedang langsung teringat Lusu. Di peristirahatan, Lusu merasakan emosi negatif kakek pedang. Dia cuma bingung, ada kakek pedang di Thailand. Kembali pada Lusu, dia mengecek kotak penyimpanan hartanya. Dia ingat kalau Lusu dapat benda misterius dari Master Level B saat pertarungan di Korea. Beta. Dia mencoba mengecek barang itu. Lusu merasa seperti berada di air, namun di atasnya ada cahaya kuning bersinar. Benda itu mampu menyatu dengan elemen air. Lusu. Lusu belum tahu fungsi air bercahaya itu. Apa itu elemen petir? Wush, dia mencoba senjata elemen baru itu. Hebatnya, elemen itu mampu menghancurkan lantai seperti terbakar, tentu lusuh senang. Dia mendapatkan senjata baru aneh lagi yang overpower. Saatnya menambah kekuatan benda itu. Lusuh mencoba mencampurkan elemen kuning itu dengan pedang sihir, pikirnya mampu aliran cakra pedang namun pedang itu malah dimakan dong. Lusu marah-marah. Bisa-bisanya bedak kuning itu memakan senjata sihirnya. Lantas Lusu menangis karena untuk mengupgrade kekuatan senjata kuning itu, Lusu harus mengorbankan senjata sihir lain sebagai makanannya. Itu membutuhkan uang banyak. Namun tidak apa-apa Dengan senjata yang disebut air emas itu Lusu merasa dia akan menyusul kekuatan Xiaoyu Yang punya dua master base sekarang Nah di chapter ini terjawab sudah Saat ini Lusu merasa Xiaoyu lebih overpower Makanya dia ingin lebih kuat lagi Tak lama kemudian, Tuan Li muncul dengan muka yang berantakan, seperti kesambar geledek. Hei Tuan Li, apa kau habis disambar petir?" tanya mereka. Saat Tuan Li melihat ke cermin, dia kaget wajahnya berantakan. Padahal sebelum tersambar petir, dia sangat tampan, katanya. Tuan Li bercerita songong bahwa dia habis bertarung melawan orang kuat. Tentu Lu Su dan Xiao Yu tidak kaget dong, wong sudah tahu. Xiao Yu yang cerdik langsung mengambil HP-nya dan melapor pada kakek pedang. Dia bilang di rumahnya ada orang sombong. Tuan Li Yi tentu ketar-ketir kalau kakek itu datang ke sini. Dia memilih balik saja tidak membuat masalah dengan kakek pedang yang sudah level A sekarang. Dan jadi anggota perdamaian fondasi emas. Tak lama kemudian dari atas Tuan Li Xianyi menemukan lokasi Lusu. Dia menuju ke sana. Tentu patwa itu ke sana dengan terbang yang membuat Xiaoyu senang. Tapi saat mendarat dia dicueki. Xiaoyu malah tanya pada Lusu, Kapan bisa terbang? Aku ingin terbang bersamamu. Di situ Tuan Lisiani menjelaskan Lusu bisa terbang kalau sudah level A seperti dirinya. Sama halnya dengan latihan pedang jika lautan Ki akan beresonansi dengan lautan dan bumi. Tapi Lusu membantah karena dirinya berbeda. Lautan Ki-nya tidak bisa terbuka. Berarti nanti aku cuma bisa loncat-loncat Kayak kanguru Ejik lusuh Hoho, ya 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 Terus kalau kamu tidak bisa terbang Apa yang kamu lakukan Luso? Apa kau punya ide? Tanya kakek bedang Tentu dong, aku kan bisa melihat orang terbang. Hehe. Lusu begitu membuat Kakek Pedang kesal dengan jawabannya. Lusu mencoba menanyakan perkembangan latihan pedangnya. Namun lagi-lagi karena kasus Lusu aneh, Kakek Pedang selalu kesulitan menjawab pertanyaan Lusu. Lantas Kakek Pedang mengalihkan pembicaraan yang mana dia bertanya, kenapa Siawu ada di sini. Siawu dengan polos hanya menjawab, mereka mengikuti Tuan Li ke reruntuhan. Dan Tuan Li menyeret Lusu ke sini, jadi aku ikut. Kakek pedang langsung emosi karena reruntuhan luar negeri sangatlah berbahaya. Kok bisa bisanya sih Lu Xiao membawa Xiao Yu? Lusu juga mendukung kakek Bedang kali ini. Memang nanti banyak ahli dan kemampuan Xiao Yu begitu mencolok. Takutnya bila Xiao Yu masuk akan menemui banyak masalah. Lusu melarang Xiao Yu masuk ke reruntuhan. Eh bocil kematian dilarang Ya tidak bisa, dia tetap ingin masuk Meskipun sang kakek menjelaskan bahayanya reruntuhan kali ini Tidak, aku akan mengikuti lusuh kemanapun dia pergi Xiaoyu begitu keras kepala ingin masuk Dua orang itu tidak bisa apa-apa Kakek pedang berpesan pada lusuh agar jangan melewatkan mata formasi di reruntuhan kali ini Kakek pedang bilang akan melindungi Lusu di reruntuhan. Lusu tentu senang kakek pedang bisa diandalkan, tapi sia-sia dia membangkitkan kakek itu ke level A. Di sini juga terlihat Lusu yang memilih cuek dengan sikap Tuan Li yang suka buat onar sendiri. Setelah itu, Xiaoyu menjelaskan pada kakek pedang lewat handphone tentang rumah barunya. Setelah ditinggal kakek, Lusu juga punya bisnis pertanian. Kakek itu ingin lihat. Dengan cara menjilat telunjuknya dulu buat menggeser layar HP. "Hei, Pak kau tinggal geser saja. Tak usah kau olesi pakai air liurmu." Protes Lusu. Hehehe, kebiasaan. salah olah kakek pedang masa mudanya jadi karyawan bank. Biasa ngitung duit. Hayo, siapa yang lebaran ini ngitung duit THR? Bocil-bocil pasti dapat dong THR banyak. Setelah panjang lebar mengobrol, kakek pedang pamit pada Xiao Yu. Dia berpesan kalau ada bahaya. Kabari khususnya si gendut Li kalau macam-macam. Hush. Kakek itu terbang dengan gagah. Eh sepatunya lepas sebelah Haha <laughs> setelah kakek pergi, Tuan Li baru berani muncul. Lusu menyuruh Tuan Li mandi karena malam ini kita akan keliling Thailand. Tuan Li mengajak mereka ke Pattaya saja, namun di situ bahaya. Tanpa kekuatanku, kau akan sulit masuk dan selamat Ucap Tuan Li songong Tentu Xiaoyu dan Lusu tak percaya Orang Tuan Li saja terluka Sosokan mau melindungi kami Ternyata Tuan Li mengajak Lusu ke pasar praktisi, tempat jual beli barang praktisi. Tuan Li songong lagi dengan bilang hanya orang tertentu yang bisa masuk undangan. Tapi tenang, ada aku. Lusu yang mendengarnya terlihat senang karena pasar praktisi itu adalah ladang senjata. Dia juga punya 60 spirit stone, tentu dia bebas memilih barang nanti. Saat sampai, Tuan Li sedikit bingung caranya masuk Karena mereka tidak punya undangan khusus Tentu tidak bagi Lusu, terobos sajalah Sesampainya di gerbang pasar, Lusu kaget karena dia bertemu seorang yang tidak asing Dia adalah Zibek yang pernah datang ke rumah kakek pedang Oh, dia salah satu anggota Fodasi Emas sebuah keberuntungan bagi Lusu. Dengan so SKSD, Lusu akhirnya bisa masuk ke pasar itu dengan sangat mudah, yang padahal kata Tuan Li susah. Saat masuk, mereka heran, kenapa banyak praktisi level rendah yaitu D dan F. Level C ke atas sangat jarang. Kata Tuan Li itu karena negara lain memfokuskan generasi level untuk menambah level di reruntuhan. Lantas Lusu bertanya, apa yang akan kau lakukan di pasar ini, Tuan Li? Oh, aku mau menjual sesuatu. Lusu melihat Tuan Li tidak bawa apa-apa. Apa yang mau dia jual? Hei, jangan bilang kau mau jual tombak Dragon Maw Tidak, woi Aku jual Spirit Stone. Syukurlah dia normal. Dikira Lusu dia akan menjual tombaknya atau menjual dirinya. Mereka mulai masuk ke dalam pasar Nampak begitu ramai Dan semua orang menyembunyikan wajahnya dengan masker Tuan Li heran Tentu tidak bagi Lusu dan Xiaoyu yang sudah berpengalaman Mereka sudah siap dengan persiapan lengkap Tuan Li hanya bengong Apa-apaan anak itu? Kenapa dia seolah-olah sudah paham? Lusu menyuruh Xiaoyu mengawasi barang dan harganya. Dia menyamar jadi bapak-bapak berkumis layaknya Pak Raden. Dan mereka lurus saja meninggalkan Tuan Li. Di situ, Lusu merasakan fluktuasi para kultivator masih rendah semua. Sementara Tuan Li kesusahan karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Lalu di depan Lusu ada Ziwei yang masih mengenalinya. Lusu lantas berapa menyapa saja dengan bahasa Thailand. Suari kap. Lusu lanjut mencari toko yang sesuai. Lantas Tuan Li kehilangan jejak Lusu. Padahal dia minta bantuan translator. Dia kesusahan dengan orang-orang asing. Lusu nampak berpikir dia masih dikenali meski udah pakai kumis kayak Pak Raden. Ziwe masih mampu mengenalinya. Lalu tiba-tiba dagger kecil dalam labunya bereaksi Seolah-olah menunjukkan sesuatu pada Lusu Dagger itu menunjuk toko yang dijaga orang Cina Oh ternyata nenek moyangnya yang dari Cina Penjaga toko itu asli Malaysia Tetangganya Upin Ipin ini Kayaknya ini omnya Ma'il Lusu melihat barang di sana Ada pedang sihir juga bercakar biru Lalu pedagang itu menawarkan senjata patung yang bisa meningkatkan penyegaran kekuatan, tapi deger kecil malah memilih patung kuno kecil. "Yang padahal," kata penjual itu, "patungnya rusak, belum ada yang bisa memperbaiki, tapi patung itu senjata sihir asli." Pedagang itu membuka dengan harga murah. Tentu Lusu masih ingin menawar dong. Dia menyuruh Xiaoyu menawar lebih murah lagi untuk memborong semua barang di sana. Setahu Yu cara menawar yang efektif adalah memaksa penjualnya. Xiaoyu langsung menawar tegas dengan harga 2 spirit stone. Padahal harga yang ditawarkan penjual itu 40 stone. Jauh banget dan kayak orang Indonesia kalau nawar. Woi mas, ku tambahin 3 stone. Orang itu nangis dong ditawar gak logis Mana bisa 40 stone jadi 3 stone aja Tapi Xiao Yu cerdik Dari 3 stone dia menaikkan harga jadi 30 stone bagaimana Pedagang itu masih tak terima Tapi dia terharu lonjakan besar dari 3 stone ke 30 Lah 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 lah, lah. Akhirnya tawar menawar mentok di angka 36 masih saja si Yu tak mau. Mereka pakai jurus terakhir. Pergi, biar dipanggil kembali. Hei tunggu, ya udah ambil semuanya 35 stone aja. Sepakat. Lusuh cengar-cengir karena dapat memborong semua barang di sana dengan harga cukup murah menurutnya. Karena dia kira sampai 50 spirit stone. Lusuh senang karena setelah ini dagger kecilnya akan jadi senjata lebih kuat. Mereka menuju ke rumah untuk pulang. Semua barang yang dibeli Lusu keluarkan. Pertama Lusu mengupgrade air emas dengan memakan semua senjata sihir itu. Ternyata bekerja. Elemen air emas itu mengembang. Lalu saatnya patung sihir kuno itu dibuat untuk dagger kecil dalam labu. Hus Dagger itu dikeluarkan dari labu dan kruh, patung itu hanya terbelah jadi dua. Lusu nampak stres karena dagger kecil itu memilih patung itu hanya untuk dihancurkan saja. Di saat Lusu memarahi Degri itu, Xiaoyu memperhatikan ada yang aneh dengan patung itu. Keluar sebuah untayan jiwa dari patung yang dibelah Degri itu. Lusu bertanya-tanya apa yang dilakukan senjata kecil itu. Apa dia mampu membunuh dewa penghuni patung itu? Atau itu musuhnya? Karena Degri ini terpisah dengan labu, apa legenda sebenarnya dari senjata aneh ini? Di saat Lusu masih mikir, dia malah diejek Xiaoyu dengan senjata Lusu yang aneh-aneh. Cuma lusuh, makhluk di dunia yang mengkoleksi senjata aneh-aneh. Saat Xiao Yu masuk, dia merasakan ada orang pengendali tanah lewat di bawahnya. Dia tak terima, beraninya ada orang menyelinap di bawahnya secara terang-terangan. Orang itu melihat Xiao Yu seolah-olah ketahuan, dan wow, di belakangnya sudah ada roh cekikian Anthony yang pakai masker biar tidak cekikian. Wah, kenapa ada master level B? Orang itu kaget. Orang itu sok manis menyilahkan Anthony untuk pergi duluan. Eh, uh, silahkan bos. Boom, Xiaoyu merilis pasir bulat Anthony untuk membungkus orang itu. Tak cuma satu orang, tiap ada orang yang lewat dari rombongan itu, semua dibungkus dengan bola pasir Anthony. Ah... Uh. Semua bola itu dibawa Anthony ke suatu tempat untuk dikumpulkan. Wih, wih, wih! Anthony melempar bola-bola itu dengan seenak jidatnya. Dia sudah mengumpulkan banyak kepala orang dalam bola pasirnya. Lusuh yang tak tahu apa-apa kebingungan. Kenapa tiba-tiba merasakan banyak emosi negatif dari orang-orang dari berbagai negara? Apa ada kesalahan yang ia buat, pikirnya. Padahal itu olah Anthony mengumpulkan penyusup bawah tanah yang lancang lewat di bawah Xiaoyu. Tangan Anthony masuk ke bola pasir itu. Ternyata dia merampok barang-barang yang dibawa oleh orang-orang pengandali tanah itu. Lagi-lagi Lusu tambah merasakan emosi negatif. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Wih, Anthony mengumpulkan banyak uang dari mereka. Ha, arigato. Gusai masudes kak. Anthony cekikian bilang terima kasih. Lantas dia menuliskan sesuatu pada mereka, so bahasa Inggris. They, they run underground by compulsory insurance. Artinya ini asuransi kewajiban kecelakaan lalu lintas Orang itu bingung Tapi mereka paham maksudnya Mereka dipalak paksa sebagai asuransi wajib lalu lintas bawah tanah Itulah ulas Yu dia memalak para pengendali tanah yang lewat Guna bisa punya uang sendiri untuk mentraktir makan lusuh Dia mengumpulkan banyak sekali uang jatah preman Anthony Hehehe, oh ini toh, kebahagiaan kalau punya uang banyak Pantas lusuh mata duitan Xiaoyu mulai terkena virus mata duitan juga Your money I want wetek, uangmu tidak akan kuambil putih Padahal Xiaoyu pengen bilang uangmu tidak akan sia-sia di tanganku Malah mereka mengira Anthony akan mengajari teknik elemen tanah yang tinggi pada mereka. Kalian semua akan memasuki reruntuhan. Orang-orang itu senang akan diajari teknik khusus dari Anthony, Master B. Tapi ternyata mereka harus membayar jika ingin dilatih Anthony Emosi negatif didapatkan Lusu begitu banyak Dia langsung menemui Xiao Yu dan menanyakan di mana Anthony Tenang, semuanya terkendali Roh Anthony muncul sambil cekikian pada Lusu dan membawa dompet yang berisi banyak uang Lusu kaget, Yu merampok orang-orang dan dapat uang sangat banyak. Dari mana kau merampok Xiao Yu Dan buat apa uang-uang ini? Dari pengendali tanah yang lewat dan melanggar wilayah kekuasaanku, uang ini buat mentraktirmu makan enak, lusuh. Ini adalah uangku sendiri. Lusuh mulai memahami niat Xiao Yu. Baiklah, ayo kita makan makanan yang enak. Hari berikutnya, lusuh penasaran dengan senjata elemen air emas miliknya. Dia merasa air itu salah satu dari air suci legendaris. Dia mencoba memasukkan tangannya ke dalam, dan tidak terjadi apa-apa. Tangan lusuh dapat masuk, berarti ini bisa jadi zirah pelindung badan. Ini bukan seperti pasir, Anthony lusuh begitu senang karena selain zirah dari Nebula Ungu, jika ditambah zirah air emas pertahanan yang ia miliki, apa semakin kokoh. Mulai saat itulah Lusu terus mengupgrade air emas itu dengan memberinya makan senjata sihir Dia juga meminta bantuan kakek Li Xian Yi mengumpulkan senjata sihir yang banyak yang tidak terpakai di fondasi emas Agar air emasnya ini semakin besar kekuatannya Tak lama berselang kakek pedang sudah sampai Dia membawa senjata sekarung untuk Lusu Bukannya menyapa sang kakek Lusu malah langsung memeluk senjata di karung itu 50 senjata tak terpakai diberikan pada Lusu Lantas kakek penasaran mau digunakan untuk apa senjata ini Lantas, Lusu menjelaskan bahwa dia mendapatkan elemen air langka setelah pertarungan dieting dengan master level B di ibu kota. Dan kakek pedang tahu itu elemen air senjata pembunuh. Tak banyak pikir, Lusu langsung melempar sekarung senjata sihir itu dan menyuruh air emas memakannya. Dengan lahap dan cepat senjata itu memakannya dan berubah jadi besar. Lusuh segera mengetas kemampuan air emas itu, dia mengendalikannya untuk jadi zirah di tubuhnya. Wow, Lusuh jadi kuning. Dia pede sekali dengan zirah air emas itu, dia tak akan mudah mati di reruntuhan nanti. Hoi kakek tua, dengarkan, ini zirah pembunuh senjata terkuat di dunia. Coba bayangkan, jika ada yang menyerangku dengan senjata sihir, maka air suci ini akan melahapnya. Bukankah itu sangat keren? Ho, oh, lu pede sekali dan songong di depan tuan Lisian Yi. Setelah itu, Lusu mencoba kekuatan menyerang air emas. Dan wow, dahsyat juga. Dia mampu menghentam lantai sampai retak. Lusu merasa menyesal tidak memanggil kakek pedang dengan cepat dan membawakan banyak senjata untuk air emasnya. Disitulah kakek pedang merasa Lusu orang yang berbeda. Meskipun dia anggota jaringan surgawi, Lusu punya kejutan besar bagi seluruh dunia. Lantas kakek pedang hendak pamit karena sebentar lagi reruntuhan akan terbuka Dia bilang tidak akan ikut campur Kakek pedang hanya akan mengawasi dari sisi lain tapi Lusu tak percaya dong. Mana ada orang kuat yang lihat pertempuran akan diam saja. Kakek Pedang pamit. Dia bilang dia di sini sebagai anggota Fondasi Emas yang akan mengontrol penyimpangan yang terjadi nanti di dalam Tuhan Termasuk kamu. Jika menyimpang, aku tak akan segan-segan menghajarmu. Ucap Kakek Pedang. Jadi lusuh diharap jangan buat masalah di reruntuhan Karena kakek pedang yang akan turun tangan meskipun harus baku hantam dengan lusuh Kakek pedang pergi dan terbang Setelah itu lusuh merasakan fluktuasi yang sangat besar Semua orang juga merasakannya Itu adalah tanda-tanda reruntuhan sebentar lagi akan terbuka Film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya mimin mengucapkan thank you and bye bye.